tree. I'm just sitting here. I got time. Sampai jam kah? It's clear to see. Dua jam kan? Bawa. Jam berapa sekarang? From up here, the world seems small. We can sit together. Yo. It's so beautiful, you and me. Nah, ambil kiri dulu. Hati-hati. Lihat teman-teman ya, se ekstrim ini jalannya. Lurus, lurus. Ya, ah. Kiri. Lolos satu. Ah. Tinggal Bang Wujud ini. Ayo. Jangan ragu-ragu. Masukkan dulu. Enggak patah itu, enggak patah itu. Nah, langsung tancap gas. Gas. Jangan-jangan yang di samping itu tadi jalannya. Ada yang bagus itu kan, di teras itu model. Iya, iya. Itu nah, masuk aja. Ada. Kena tamparan kita. Sini aja. Awas. Men. Spot yang akan kita tempati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini kita lagi explore di hutan korek lagi ya, di hutan jati. Kita ke spot gabus yang kemarin itu, yang sama-sama itu berempat. Sekarang ini kami bertiga aja sama Kang Agus, Kang Wujud. Kita pakai itu sistem tajur. Ini pakai umpan cumi-cumi teman-teman. Wih, ada pancing tuh ternyata. Aman aja. Ini teman-teman. Kang Agus lagi siapkan ini mata-mata kailnya. Najur, najur. Orang Kalimantan bilang najur. Najur. Najur ikan gabus. Siapa tahu banyak streknya. Ya. Ini kondisi airnya agak keras sedikit teman-teman ya. Hampir sama-sama kondisi yang kemarin tadi. Semoga aja lah masih ada yang mau makan. Hujan juga lumayan tinggi kan. Iya, betul. Nanti rencananya kita mau pasang tajur dulu. Nah, setelah itu kita nyoba casting, karena kita semua bawa pancing casting semua ini. Bawa juga umpan cacing, siapa tahu ada ikan-ikan kecil, ikan betok. Nanti kita ambil juga, oke? Okay? Langsung ke proses berikutnya. Soalnya ini yang gak bisa kita casting teman-teman, jadi kalau ada tempat yang lebar bro, itu buat spot casting. Mantap teman-teman. Mantap, mantap. Besar ya. Alhamdulillah. Hei. Kena kamu, babonnya, kena babon, kena babon.
kena papanya Pak Irman. Ole. Babon men. Babon. Mantap guys. Babon lagi. Mantap. Oke, strike guys. Strike. Tajurannya. Lumayan ya. Besar ini. Teman. Nah, mantap. Kita umpannya pakai cumi aja. Alhamdulillah. Di yang sana. Sebelah kanan. Sana. Sana main. Yang cepat. Salah jalan. Ya kan? Aku bilang. Yang ketajam di sini. Wah ini. Bismillahirrahmanirrahim, babon. Oh. Lumayan lah. Lumayan. Kita lang. Di sini. Nah, tadi mau mancing di muara cuman gagal. Besar teman-teman. Ada anaknya ini. Dapat, guys. Oh, dapat betok. Besar kah betoknya? Wih, gedenya. Punya aku masih sangkut di sana ya. Buset, itu betok. Ntar lu kamu jut, aku mau lihat. Umpan. Mantap. Aku lihat betok dulu ya. Yuk. Kok gede begitu sih betoknya? Anjir. Besar guys, betoknya guys. Mantap. Mantap nah. Mantap. Aku cari betok aja boleh. Gede betoknya. Kurang. Wajah yang ngumpul Pak Irwan, bukan cuma satu. Iya kan? Iya. Ih, wajahnya. Itu. Ada yang besar di sana tadi. Strike man, strike. Strike juga aku. Strike guys. One cast, one strike. Pakai capung kita hari ini. Nah. Dapat juga. Lumayan. Hah? Enak kah? Oh iya, dapat satu. Wih, enggak dilihat nah tajurannya. Yang ditajur juga dapat itu, dicek sama Bang Wujud ya, teman-teman. Ditelan Pak Irman. Yo noh. Jatuh langsung. Masih banyak dia di situ. Enggak cuma satu kok. Dua kali disambar punya aku masalahnya. Yang di belakang kukira nyangkut. Enggak taunya langsung di sadar. Momennya enggak sempat terekam ya, teman-teman. Barusan strike. Tempatnya juga agak susah, jadi susah bawa kamera ke spotnya. Lumayan. Seproknya amis lagi. Oke. Wah, itu dimakan juga kah? Kok lari ke sana? Oh, itu ada ikannya itu. Oh iya. Cepat lagi. Wih. Kenapa ini? Oh, cana men. Hah? Astaga. Cana kah? Limbata ini. Limbata? Iya, limbata. Limbata. Bagus ini men. Hah? Ini sudah limbata ini. Oh. Dihidupin kan? Iya. Limbata bisa kan? Bisa hidup gak ya? Bisa.
Apa banyak kita, tapi dalamnya? Ah, enggak. Oh, enggak dalam. Bisa ini hidupin. Dihidupin. Ya. Oke. Okay. Wah, kasih akuarium kan? Iya. Ada limbatannya. Keren ini. Predator ini. Iya. Di mana? Taruh tempatnya dulu kayak ini. Iya. Simpan aja dulu di area sini. Anjir. Hampir jatuh. Ada babonnya ternyata di sini, guys. Aduh, guys. Besar serangan, guys. Aduh, guys. Babon lagi, guys. Wih. Jatuh lagi. Super. Ada babonnya ternyata, guys. Lihat, guys. Ternyata babonnya di dalam. Dalam kayu nah. Panjang. Ini anu jantan ini. Jantan kah? Jantan nih, Bro. Panjang dia. Kalau betina agak pendek dia. Ini jantan. Pendek gemuk ya? Berarti ini banyak masih di dalamnya sini. Di dalam kayu-kayu ini. Ini men. Salah satu resiko. Ini men, salah satu resiko kalau mancing di spot sempit ini ya. Lur kita tuh sampai nyangkut-nyangkut di atas pohon sana. Mundamu saya harus ngambil. Soalnya harganya mahal lumayan kan. Di atas sana dia. Jadi saya mau ambil dulu ya. Oke teman-teman, untuk casting sekarang ini saya pakai ini ya, Dedo Emperor. Dedo Emperor dia 702 Emperor 702 UL, lurnya 2/10 gram, 2/6 lbs. Dan untuk reel castingnya saya pakai Trisula ukuran 3000. Oke. Untuk ini PE-nya saya lupa PE berapa, yang penting ini pokoknya PE2 ini. Tapi mereknya saya enggak tahu. Dan untuk ini jump frog-nya merek Bliss. Bliss. Mantap ini. Amis sudah ya, babon semua terdapat. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Kita mau rest time dulu ini. Kopi kah Kang Agus ini belakang? Kang Wujud, gimana mancing hari ini? Mantap. Mantap. Belajar, ya. Mantap pokoknya. Ketanya mantap teman-teman. Baru soproknya teman langsung dimintanya. Rasain enaknya kayak gitu. Ya, sudah. Kan? Ini hasil kita lumayan banyak teman-teman ya. Pokoknya bah. Mungkin ada 5 kilo lebih kayaknya ini. Mantap, guys. Ini ikan gini, guys. Ini ikan bukan ular loh ya. Ini ikan teman, bukan ular ini ya. Nih, dapat cana satu. Ada cana satu. Lenger kayaknya. Oh, enggak Pak Irman, masih sehat kok ini. Limbatannya kah? Iya, masih sehat ini. Wah, ngawur Pak Irman nih. Ah, lebih aja sudah. Mati itu. Hah? Mati. Goreng aja kabarnya. Goreng berarti. Oke. Angkat dulu. Tos dulu. Ini mancing di mana kita ini? Di Desa Kole. Desa Kole, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Kebun ini ya. Mantap. Di kebun jati, teman-teman. Ya, bersama Kang Wujud dan Mas Ocol, Kang Agus. Mantap? Mantap. Ikuti bakar teman-teman ya. Sampai.
Jos. Bayar teman-teman. Bukan main. Nikmat sekali pemirsa. Mantap. Ada gimana Pak? Mereka rembuk berdua itu, kepala suku sama kepala adat. Rupanya banyak sih juga. Nanti kalau kita pas, punya pas bersama. Kita nanti yang para sama terkait. Apa? Ya, kita lagi buat itu teman-teman. Pantai yang pun tajur, rangkaian buat major gabus. Kita buat berapa tajuran ini Pak? 10 aja lah. 10 aja ya, takut gak kuat bawahnya kan? Iya, nanti kalau kebanyakan gak kuat bawa ikannya. Bazir kan? Bazir kalau ikan mati. Melepas lagi nanti takutnya nggak mau makan. Secukupnya di kita ambil teman-teman ya. Bawa aja ya. Iya. Yeah. Kita masuk hutan teman-teman. Ekstrim jalannya. Aku tak turun Pak Irman ya. Aku tak jalan aja. Malu men. Hah? Mana sih? Iya kah? Kalau trail aja ya oke lah. Kurang-kurang. Tupai. Banyak binatang-binatang buasnya masih di sini. Harus hati-hati teman-teman. Jalannya ekstrim. Banyak tupai-tupai masih. Banyaknya tupai. Ya betul. Waduh, kok ada ranting? Mas. Gila men. Wah, gila ini men. Aku turun aja Perman. Ya. Duluan aja yang bawa motor. Lihat teman-teman. Jalannya. Bukan main. Ngeri, guys. Gimana jalannya? Mantap jalannya.
Duluan aja, Jut. Duluan. Ya. Nunggu giliran. Ya. Ya, men. Seperti ini jalan menuju spotnya. Cuma nanti di depan kita akan mendapat jalur yang lumayan bagus ya, teman-teman. Enggak separah di sini. Ya. Saya duluan ya. Nah, ini yang dimaksud jembatannya.